di sini, lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cinta-cinta bercambang. Main nak gimana? Main nak gimana? Kerana ada sekarang ada. Oh, mana sangat nak kaya. Tak salah, ada yang kat mana? Video. Air Bandung. Pengantin Bang Bandung. Ini lah buku dia. Lah apa, ambil gambar. Ada video. Mai. Mai, padang apa ni? Nai. Assalamualaikum. Adik mana ni? Sini banyak lah. Tengok TV. Khususnya di Bandung ya. Bandung itu merupakan bandar besar yang ada di Jawa Barat atau West Java. Kalau menurut perbatasan di Tapi tahu. Orang kita duduk tanam pun kita duduk juga. Orang tak sampai dengan jalan. Hai, ni apa ni Pak Tani? Jangan dengar. Ini apa Pak? Aku takut.
buai burung kangkung lang ingin pulang Abang video. Tahu. Ya, bos, nanti duduknya bersila di kunci dia tuh. Kita kawan lah. Di Rek, cakap Rek. Cakap ah. Ini sudah sarapan dekat hotel Scarlet di Bandung, Indonesia. Sekarang ni pukul 6 itu dalam pukul 7 bas datang kita pergi ke 7 Malaysia. 6:30. Ah, 7 pukul 7 nanti. Ah, 7 nanti kita pergi Jakarta. Jumpa. Malam kita sudah pergi. Okey, selamat siang. Ibu bapa-bapa, ini kami tengah berangkat pagi. Sudah lagi mau ke Jakarta. Nanti kamu-kamu kita lihat kota Jakarta. Jujur, kenapa Pak? Baik, itu Pak. Jujur tuh? Iya, bukan pesawat. Bukan Pak, bukan pesawat. Sudah makan ke belum jurus pengiranya? Wih. Wih, kita makan? Wih, semangat. Hari kedua kita di Bandung. Anak pakai baju baru, luar baru, topi kicap. Benda tak tahu. Benda tak tahu, pakai tak tahu.
Kita lalu di kebun stroberi. Tengok dari pos saja. Apa pemandangannya? Sampai.
Tapi itu harganya, makanya aku gak percaya. Itu udah pegang sama dia. 15.000 bang. 10.000 bang. Naik tinggi, Mai. Pada apa, Mai? Naik mana? Naik kereta kabel. Ini kita tak pergi, coba. Ini di rumah Melayu, rumah aku. Nggak dengar macam ni.
dia. Mana nenek? Mana nenek? Tak jadi naik. Ni buat. Ni. Cakaplah nama nak gana. Main nak di mana? Mana gini kundong. Dan ke kuban perahu. Ini tempat makan dia tadi.
bukit, tengok sana. Bintang itu untuk teropong ya. Teleskop, teleskop untuk tengok bulan. Tengok ke arah bulan. Ini namanya Fosca. Tempat-tempatnya cerah, mencerah ke arah bulan. Aduh, ini satu Indonesia kumpul di sini. Oh, sana banyak. Tapi ini peninggalan engine-nya, ya alatnya, teleskopnya itu dari apa? Dari zaman-zaman dulu, jadi masih manual. Tapi masih kuat, masih jelas masih juga kalau melihatnya masih utuh. Kalau jalan yang alun-alun selalu pasti ada banyak dulu bertemu ke Semarang, ke Jogja, ke Surabaya itu pasti jumpa. Nah, kalau di sebelah depan itu ke kanan ada pasar. Ada kuda. Yang mana? Itu ikan. Dari utara Bandung itu ke selatan ada jumpa namanya Danau Jatiluhur ya, yang disitunya ada Gunung Ratu ya, atau kunci gunung ada. Di selatannya Bandung, di daerahnya, tempatnya di tempat Cianjur ya, perbatasan antara Cianjur dan Bandung yang merupakan terpisahkan antara dan mempunyai suami namanya Tumang ya. Karena Tumang dia memang orangnya penjelajah atau suatu orang yang memang berilmu, berilmu tinggi. Bapaknya itu seekor anjing. Oke, lambat laun dari ceritanya. Putri, Putri Gunung ini kalau orang sini bilang Gunung Putri ya, orang sudah bilang. Kalau ibu lihat di depan ada cili, ada apa lagi? Ada yang semampu. Jadi dikejar. Oke, itu bapak-bapak yang kita tengok. Ayo, kita tengok. Kita tempat perang. Cepat juga. Bukan pi, cakap. Kita ada apa? Bapaknya buat. Itu tidak berkepisah dengan nenek dia nanti. Kalau bapak. Berarti ada gunung pun ada pantai.
Begegah. Yang keker. Abang kira depan tu. Jangan gerak. Abi. Thank you.
Ya, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Alamak mandi. Pengalaman di Bandung ini sungguh seronok. Berbagai-bagai boleh dijumpai di sini. Seperti orang. Ya, sudah ya. Sepertinya orang Indo. Orang. Mobil. Mobil, kereta, apa semua ada lah di sini. Ini ada juga. Di sini ada juga menjual pedang, pistol dan berbagai-bagainya. Oke. Ada orang Indo. Tanda. Okay, pengalaman kan bilik abadang bau tokek akibat jalan terlalu lama, lepas tu tokek dah lah tak basah, nak pula diri dia tunjuk tokek jadi balang, selalu tidur tak basah kaki ni ini orang kaki jadi abangnya, tengok abangnya ini leader kat Bandung tak basah tokek. Ini ada saya yang baru jatuh dari situ tangga. Dia tidak serik, bau lagi tokek lagi. Dia sungguh tak comel. Saya dari TV Trans Indonesia ingin melaporkan kami baru ke Bandung 4 hari yang lepas. Pasal gini. Dari ini hari kami sudah mau pulang. Daripada hari pertama kami ke sini. Pasal Bandung. Ini. Malu. Malu pak. Ibu ketua rombongan kita, Ibu Kia. Apa-apa akan diulaskan oleh rombongan Cik ya. Silakan. Menyambut kepulanganku nanti.